Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Crypto Gratisan, channel yang membahas seputar crypto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan membahas sebuah project airdrop terbaru ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi di video kali ini admin akan mengulas mengenai project dari aiptp.com ya teman-teman. Jadi di sini untuk airdropnya itu berbasis layer 2 Bitcoin ya teman-teman. Nah jadi untuk airdrop kali ini dia itu berjalan di project layer 2 dari Bitcoin ya. Dan di sini untuk projectnya sendiri itu berbasis AI terdesentralisasi ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa membaca deskripsi dari AIPTP ini ya. Salah satunya kalian bisa melihat dari pemetaan atau fase 1 sampai fase terakhir ya. Jadi di sini merupakan salah satu rantai dari AIW di Bitcoin Layer 2 ya, teman-teman. Oke, di sini untuk airdropnya itu sudah pernah admin share juga ya di grup Telegram Crypto Gratisan ya, teman-teman. Oke, di sini untuk peta jalan di sini wajib kalian itu tahu ya, karena untuk peta jalannya sendiri ini berguna untuk teman-teman itu mengetahui project ke depan dari AIPTP ini ya, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa membaca dari peta jalan di dalam websitenya ya. Jadi di sini masih dalam versi beta ya, teman-teman. Nah, untuk di kuarter kedua nanti dia akan mendaftarkan diri juga ke CoinMarketCap dan juga CoinGecko ya. Oke, di sini nanti juga akan dirilis beberapa aplikasinya ya, teman-teman, dan juga perdagangan AI NFT ya. Oke, di sini untuk di kuarter keempat nanti akan ada juga pengembangan Bitcoin Layer 2 ya, teman-teman, yaitu nanti akan meluncurkan token dari AIS dan AIW ya. Oke, di sini kalian juga bisa membaca di kuarter 1 2024 ya, nanti akan uji jaringan Bitcoin Layer 2 ya, teman-teman. Oke, di sini kalian juga nanti bisa mengecek ya untuk peta jalan di kuarter ketiga dan keempat nanti akan ada rilis tes Bitcoin Layer 2 ya, teman-teman. Jadi nanti akan ditayangkan juga di proses mainnet dari AIS-nya ya. Oke, di sini kalian juga bisa nanti mendownload aplikasinya ya. Nah, untuk airdropnya, teman-teman nanti bisa melakukan klaim perharinya menggunakan sistem daily ya, atau absen kehadiran ya, teman-teman. Oke, di sini untuk cara joinnya, teman-teman bisa nanti simak juga di grup Telegram Crypto Gratisan ya. Jadi untuk step by stepnya nanti teman-teman tinggal pastekan alamat link yang ada di bawah deskripsi ya teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa mengkoneksikan ke dalam Kiwi Browser ataupun Mises Browser ya. Oke, kalian bisa melakukan sign in untuk mengkonfirmasi akun kalian ya teman-teman. Nah jangan lupa nanti kalian bisa klik ke bagian setting ya untuk memasukkan email kalian dan memasukkan OTP email kalian ya. Oke, di sini biar kalian tidak bingung ya, teman-teman bisa langsung menuju ke dalam websitenya ya. Nah nanti setelah teman-teman itu sudah mengcopy ya untuk link yang tadi sudah kalian salin, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalian bisa pastekan di Kiwi ataupun Mises Browser ya teman-teman. Kalian langsung saja di sini kalian bisa klik ke bagian Get Start ini ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya pastikan kalian itu sudah menginstal aplikasi MetaMask di Kiwi ataupun Mises Browser kalian ya. Nah untuk admin sendiri, admin itu menggunakan Mises Browser ya teman-teman.
Jadi langsung saja di sini kalian bisa langsung meng-ACC untuk melakukan sign in-nya ya. Oke, di sini kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman. Jangan lupa kalian bisa login ke MetaMask kalian terlebih dahulu ya. Nah, di sini setelah teman-teman itu sudah melakukan login ya di dalam MetaMask, kalian tinggal lakukan sign in ya ke dalam websitenya ya teman-teman. Oke, jangan lupa kalian bisa setujui untuk proses masuknya ya. Di sini kalian langsung nanti akan mengkonfirmasi ke akun MetaMask kalian ya teman-teman. Oke, kalian klik saja tanda tangani seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti secara otomatis kalian itu sudah masuk ke dalam websitenya ya. Oke, setelah kalian masuk, teman-teman tinggal ke bagian menu profil kalian ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kalian bisa cek ke bagian personal setting kalian ya. Nah, untuk selanjutnya baru nanti kalian bisa memasukkan email kalian ya. Nanti ada kode OTP-nya juga ya teman-teman. Silakan kalian tinggal mengkonfirmasi wallet atau email kalian ya. Nah, untuk cara bermainnya di sini kalian itu cukup melakukan absensi setiap harinya ya. Jadi untuk mengeceknya nanti kalian tinggal cek ke bagian menu reward ini ya teman-teman. Nah, untuk hari pertama nanti kalian akan mendapatkan sekitar 6.000 diamond ya. Jadi di sini untuk diamondnya sendiri itu namanya ATMT ya teman-teman. Nah, setelah sudah beberapa hari nanti di sini untuk diamondnya itu akan ditambahkan setelah kalian sudah berhasil login selama 7 hari ya. Oke, di sini misalkan admin sudah melakukan login selama 4 hari. Di sini admin mendapatkan sekitar 56.000 token atau diamond dari ATMT ya teman-teman. Jadi di sini tugas kalian itu hanya mengumpulkan hingga 7 hari ya. Nah, untuk 7 harinya nanti rewardnya itu akan semakin bertambah ya teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk hari pertama itu hanya sekitar 6.000 ya. Nah, untuk hari selanjutnya itu sudah bertambah 2 kali lipat 12.000 dan setelahnya itu bertambah lagi ya. Oke, nanti untuk selanjutnya token yang kalian miliki ataupun diamond ini nanti bisa di-convert menjadi token ya teman-teman. Oke, di sini juga ada beberapa level ya yang bisa kalian tambahkan di bagian level ya. Nah, untuk mencapai level di sini kalian bisa menambahkan kode referral kalian ya teman-teman. Nah, apabila kalian tidak memiliki kode referral di sini juga tidak masalah ya, karena kalian bisa mendapatkan rewardnya itu melalui absensinya ya teman-teman. Oke, mungkin di sini itu saja ya untuk informasi iDrop di video kali ini ya teman-teman. Nah, mumpung di iDrop kali ini masih lancar-lancar ya, belum sampai down ya, teman-teman bisa menggarap iDrop ini di awal mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya sedikit informasi project iDrop Layer 2 Bitcoin ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita di video kali ini. Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.